Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kehadiran Tuhan sore ini pukul 17. 16.05, saya ulangi. 16.05 pasangan calon presiden dan wakil presiden Bapak Anies dan Bapak Muhaimin telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau uji kesehatan untuk melengkapi persyaratan ke KPU berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi capres dan cawapres. Secara resmi saya akan menyerahkan bahwa beliau berdua telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Pak. Selanjutnya kami mohon diri dan beliau akan memberikan konferensi atau press conference kepada rekan-rekan awak media. Kami bersyukur. Hasilnya bagaimana, Pak? Ya. Terus menyampaikan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan seluruh jajaran yang tadi telah melaksanakan tugas dengan amat baik. Kami merasakan sebuah proses yang dilaksanakan dengan amat profesional, dijalankan secara cepat, ringkas, efisien, sehingga alhamdulillah semua rangkaian yang seharusnya selesai jam 5 telah selesai jauh lebih awal, sehingga jam 4 sore kita sudah bisa keluar. Kami sampaikan apresiasi, terima kasih. Dan mudah-mudahan dengan awalan yang baik ini, proses-proses kedepannya menjadi makin baik lagi. Itu aja dari kami, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Apa aja yang diperiksa ini, Pak? Apa aja yang diperiksa? Sebetulnya nggak ada lama dan singkat, ini kan antri aja gantian. Jadi gantian tempatnya, jadi ringkas cepat kok, nggak ada yang lama. Cukup ya, saya rasa teman-teman. Oke? Sempat ada kendala atau tidak? Kenapa? Sempat ada kendala atau tidak? Nggak ada, lancar semuanya. Proses selanjutnya apa, Pak Anies? Menunggu hasil. Sesuai dengan mandat dari KPU, maka kami akan melakukan sidang pleno sore ini juga, tetapi hasil tetap akan kami serahkan seluruh rangkaian paslon selesai. Jadi kami akan secara resmi menyerahkan ke KPU. Jadi kami akan ke KPU untuk menyerahkan setelah seluruh paslon selesai melaksanakan pemeriksaan. Dokter Budi, izin, ini terkait tidak dilibatinya Ikatan Dokter Indonesia dan RSPAD ini kan juga rumah sakit pemerintah, bagaimana meyakinkan publik bahwa RSPAD ini bakal bersikap independen dan netralitasnya tim pemeriksa terjaga? Ya, saya menerima mandat dari KPU, nanti bisa ditanyakan kepada KPU berkaitan dengan hal tersebut. Saya rasa cukup, alhamdulillah, senang juga lihat teman-teman sehat semua di sini. Enggak, periksa kesehatan tapi waras semua sehat. Oke. Itu aja Pak Budi, terima kasih seluruh jajaran, kita mohon pamit dulu. Ya, ini masih.
kasih sudah bertanya. Golkar baru saja memberikan dukungan Pak Anies terhadap Gibran. Tapi Pak, kalau soal gugatan usia 70 tahun gimana Pak? Awas, permisi. Ya sahabat kompas.com, baru saja kita melihat bahwa bacapres Anies Baswedan dan juga bacawapres Muhaimin Iskandar baru saja selesai melakukan pemeriksaan kesehatan hari ini, Sabtu 21 Oktober 2023. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, dan juga tadi memang mereka berdua, baik Pak Anies maupun Muhaimin Iskandar, tadi tiba di rumah sakit ini sekitar pukul 7 tepat, dan pukul 7.18 itu mereka sudah berganti pakaian untuk melakukan medical check up begitu ya sahabat kompas.com. dan tadi baru saja keluar selesai melakukan uji kesehatan itu di sekitar pukul 4 sore, dan proses ini disebut bahkan lebih cepat karena pada awalnya diperkirakan justru selesainya akan di pukul 5 sore, namun rupanya lebih cepat 1 jam begitu sahabat kompas.com. dan tadi juga Pak Anies juga menyebut bahwa tidak ada kendala dalam proses uji kesehatan ini. Jadi memang semuanya berjalan lancar sehingga selesainya juga lebih cepat begitu sahabat kompas.com. Dan juga untuk hasilnya itu memang tidak langsung jadi di hari ini, di sore ini sahabat kompas.com, hasil dari pemeriksaannya nantinya akan diserahkan kepada KPU setelah seluruh paslon itu selesai melakukan rangkaian uji kesehatan. Jadi memang untuk hari ini memang jadwalnya dari bacapres dan bacawapres Koalisi Perubahan yaitu Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan besok akan ada uji kesehatan lagi dari bacapres Ganjar Pranowo dan bacawapres Mahfud MD begitu sahabat kompas.com. dan dengan jadwal yang sama yaitu di jam 7 pagi hari hari Minggu besok. Dan saat ini sahabat kompas.com bahwa memang Pak Anies memang langsung meninggalkan RSPAD, langsung pulang begitu ya, dan tidak memberikan keterangan lainnya selain memang menyebutkan bahwa proses berjalan lebih lancar, lebih cepat, dan tidak ada kendala begitu sahabat kompas.com.